Sebelumnya, kali ini Taste of Thailand hadir lagi di Emporium Fluid Mall, kayak yang tadi aku udah bilang. Dan seperti kita tahu ya, makanan khas Thailand itu siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang nggak suka gitu loh. Karena apa ya, makanan khas Thailand tuh beda gitu. Dari mulai cita rasanya, pemilihan bumbunya, even si seafoodnya juga fresh banget gitu loh. Jadi benar-benar siapa sih yang gak suka makanan Thailand? Aku aja tuh suka banget, makanya aku excited banget nih buat datang ke Taste of Thailand volume 2. Dan di sini tuh jajanannya sebanyak itu. Jadi gak perlu repot lagi nih, makanya Infinite Organizer bikin lagi nih Taste of Thailand yang volume kedua. Untuk para pecinta makanan Thailand, gak perlu repot lagi harus ke Thailand, tapi bisa langsung datang aja ke Emporium Fluid Mall untuk cobain semua makanan khas Thailand. Welcome to Taste of Thailand Volume 2. Jadi hari ini aku balik lagi di Emporium Fluid Mall. Di sini lagi ada event Taste of Thailand Volume 2, sama kayak tahun sebelumnya. Tahun lalu itu startnya di bulan September juga, tapi akhir September. Dan kali ini Taste of Thailand mulai dari tanggal 4 September sampai 15 September 2024 di Emporium Fluid Mall juga. Seperti di belakang aku, di sini banyak banget tenan-tenannya makanan khas Thailand, dan gak lupa ada juga tenan asli dari Thailand. Nah, kayaknya aku mau muter-muter dulu sambil cari makanan apa yang mau aku makan hari ini. Let's go! Nah, di sini tenannya banyak banget, kayak tadi tuh ada omelet, terus di sini ada diholai, dan ini yang dari tadi ramai banget itu ada Som Thai Pork Belly. Dan di sini tuh menunya banyak banget, kayak di belakang aku nih sekarang udah ngantri. Ini ada Som Thai Basil Pork Rice, ada yang Som Thai Chicken Pandan juga. Cuman karena aku nggak bisa makan non halal, nanti aku bakal beli buat tim aku. Terus aku pengen lihat ke sana lagi sih. Nah, ini dia, ada Sai Kho Chai. Ini tuh kayak Thailand banget dari butet, ini lucu banget. Kayak eye catch-nya di tenan-tenan jajanan malamnya Thailand gitu. Dan dia ini jual pork sausage, terus juga ada otak-otak. Pokoknya ini menarik banget, cuman karena non halal nggak bisa jajan ini. Jadi kita cari yang aku bisa jajan ya. Oh,
maksudnya kayak yang aku bilang tadi, seasonnya itu banyak banget, dan di sini juga trafficnya serame itu karena ya pasti semua orang excited lah ya buat nyobain makanan khas Thailand, dari mulai seafoodnya, terus juga tom yumnya, terus di sini juga ada longan tadi, terus Thai tea, siapa sih yang nggak suka Thai tea, terus juga ada pancake, ada sweet banana juga, pokoknya banyak banget sih di sini makanan-makanannya. Dan benar-benar appreciate banget buat Infinite Organizer yang udah menghadirkan lagi nih Taste of Thailand Vol 2, terus juga buat Emporium Fluid Mall yang sudah menyediakan tempat seluas ini. Dari tadi orang bisa duduk juga, walaupun mungkin gak semuanya bisa duduk ya, karena emang seramai itu di Taste of Thailand ini. Nah, ini ada Thai Sopot. Ini ngasih dari Thailand ya, Mbak? Iya, Kak. Bener? Iya. Kayaknya menarik deh. Apa ya? Salmon Dong Set. Ini isinya full salmon? Iya. Yaudah, aku mau ya. Bedanya satu. Ini sama ini apa? Ini salad salmon. Kalau ini satu set ada norinya. Oh, ada norinya. Iya. Jadi yang menarik yang mana? Yang ini apa yang atas? Ini sih, Kak. Yaudah, aku mau yam salmonnya satu. Boleh, Kak. Oke. Di sini atau di kue? Di takeaway dulu aja, oh, nanti aku mau isi. Satu ya? Iya. Oke, sudah masuk. Terima kasih. Look so good. Thank you. Oh, dapat number juga. Ini menarik banget. Sambal ya. Ini ada PP Lumpia Thailand. Aku tuh suka banget makan Thai Fresh Spring Roll. Apa? Karena dia bentuknya kayak gini nih. Ada udangnya gitu. Mbak, ini bisa dimix kan? Bisa. Ya udah, aku mau yang dimixnya satu. So freshy. Dia ada udangnya kan? Ada udangnya. Gak cuma ada yang di sana, tapi di belakangku juga ada, masih banyak banget. Karena udah beli yang asin-asin dan udah beli minum juga, sekarang saatnya aku beli snack. Di situ ada pancake Thailand, aku suka banget, jadi ayo kita beli kesana. Bayangin aja sampai nanti ke tanggal 15 itu bakal serame apa, belum lagi nanti kalau weekend. Ini padahal
di hari Rabu loh, tanggal 4 September ini, tapi udah seramai itu dari tadi. Aku bener-bener yang wow, keren banget. Dan apa ya, selain itu juga di sini pembayarannya juga gampang banget karena cuma tinggal scan kris dari Yuk Payment Gateway yang udah ada di tenan-tenan, jadi nggak perlu repot lagi, tinggal scan terus habis itu ambil makanannya, bisa langsung jajan yang lain lagi. Nah, ini ada Made by EO. Ini snack dari Thailand. Di sini tulisan nih, viral in Thailand. Jadi ayo kita cobain. Halo. Hi. Kak, yang best sellernya apa? Kita best sellernya di cheesecake dan juga di pandan. Cheesecake itu yang mana? Yang di bawah. Oh, itu ya. Ya, itu brand cheesecake, yang di gulai. Terus ya, bawahnya ice cream. Menarik. Tapi kayaknya toastnya juga oke nih. Iya, yang toast yang pandan sama Thai tea juga. Ya udah, aku mau yang pandan kalau okay, gitu. Oke, boleh. Bentar aku bikinin ya. Oke. Makanan yang aku beli, ini ada dessertnya, terus di sini ada spring roll khas Thailand, ini ada salmon, dan ini ada pork. Cuman aku nggak makan, aku beliin buat tim aku, jadi ayo kita coba. Ini ada ice creamnya lagi. Mana dulu yang harus aku makan ya? Kayaknya salmonnya dulu deh. Fresh. Oh, dia ada sausnya juga. Tadi yang pedes yang ini, aku makannya yang pedes aja deh. Wangi banget lagi. Kita cobain salmonnya. So fresh. Enak banget. Wow, enak banget. Segar banget, parah. I love salmon. Kita move dulu, kok. Spring roll ya. Ini mix tadi belinya. Ada yang basahnya sama yang friednya. Terus jadi sausnya juga. Jadi aku makannya yang ini. Looking so good. Lihat deh, udangnya gede-gede banget. Parah. Kayaknya aku lebih tertarik pakai sambal yang ini ya. Oke.
I love Thai food. Hey. So good. Benar-benar fresh, 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 fresh. Gak ada yang gagal. Ini kita geser dulu, karena aku tidak makan itu. Ini juga kita geser dulu. Kita langsung ke dessertnya. Lucu banget lagi, pegang bendera Thailand gitu. Dia ini toast, jadi kayak dibakar gitu. Terus ini ada, what's this ya? That's right. Iya. Yeah. Selalu ada seperti itu. Ice creamnya dipaduin sama saus pandan. Kayak snack Thailand tuh emang enak-enak banget. Ini tuh kayak yang viral banget di Thailand juga, makanya aku beli ini. Kecuali bisa ngomong itu karena tadi aku jajan salmon, terus aku beli spring roll, terus aku beli toast, terus tadi aku beli omelet juga. Karena Thailand itu kan ciri khas foodnya tuh kayak seafood ya, dan bener-bener seafoodnya itu fresh banget. Terus juga aku baru nyobain sambal khas Thailandnya itu yang cair tapi pedes gitu, jadi kayak pedes asem itu oke banget dikombain sama all foodnya itu. Terus juga worth it banget sih menurut aku. Tadi toastnya juga aku suka banget karena dia ditambahin ice cream juga, terus krim pandannya juga enak banget. Terus juga favorit aku sih sejauh ini sih salmon sama spring roll itu ya, karena benar-benar fresh banget banget banget. Apalagi aku suka banget sama yang namanya salmon. Aku kayak kalau bisa aku makan salmon tiap hari deh. Jadi tuh beneran seger banget. Dan di sini tuh sebenarnya makanannya banyak banget. Jadi ada yang halal maupun non halal. Jadi aku juga beli kan yang non halalnya. Cuman emang buat tim aku karena aku kan nggak makan yang non halal gitu. Tapi worth banget. Dan ada tenan-tenan yang datang juga dari Thailandnya langsung, sama kayak yang tahun lalu. Tapi ada beberapa tenan baru juga. Dan mereka itu baru hadir di sini dari tanggal 7 sampai 15 September. Sedangkan hari ini tuh hari pertama di tanggal 4 September. Jadi aku bakalan balik lagi pastinya karena aku pengen bener-bener nyobain si food autentiknya itu yang dimasak sama chef dari Thailand ya. Cuman ya nanti tunggu mereka buka di sini. Dan apa ya? So far di sini tuh rame banget sih. Terus juga dari tadi tuh orang enggak berhenti gitu loh lalu-lalang. Terus jajanannya juga banyak, beneran khas Thailand. Terus di sana juga tadi aku nemu Little Bunny, itu brand dari Thailand. Kayaknya semua orang tuh tahu deh kalau ada Little Bunny gitu. Itu dari Thailand, pasti orang-orang yang sering ke Thailand ataupun yang di Indonesia pun pasti tahu sama brand itu. Dan itu juga rame banget tadi. Terus di sana tuh juga tadi ada pancake khas Thailand. Jadi kan kalau Thai snack-nya itu yang straight malamnya itu biasanya ada toast, juga ada pancake. Jadi semua itu ada di sini, dibawa di Taste of Thailand ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau nih nyobain makanan Thailand atau kangen banget sama makanan Thailand yang sering ke Thailand, kan bisa langsung datang aja nih ke Emporium Pluit Mall karena ada Taste of Thailand. Karena event ini dari tanggal 4 September sampai 15 September 2024. Jadi jangan sampai kelewatan, karena harus benar-benar cobain semua jajanannya. Karena abis ini aku juga masih mau jajan, tadi di sana ada banana sama
apa gitu jajanan Thailand, dan itu menarik banget. Dari tadi masih ngantri, kayaknya sekarang udah lumayan, oh enggak, masih ngantri ternyata. So nanti aku mau ke sana, dan itu aja dari aku. I'll see you. Bye bye.